Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillu Allahu man huwa musrifum murtab. Dan sungguh sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indalladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab. Yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Wa qala alladhi amana ya qawmit tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qawmi innama hadhihil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.
Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.